Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur para pencinta audio sound system dan juga subscriber-subscriber CCTV Sonorok dimanapun Anda berada ya. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, di kesempatan pagi sedikit mendung ini, lur, ini kita lagi berada di wilayah ini, Dusun Bakalan Ngadirejo, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar ya. Oke, ini kita aktivitasnya seperti biasanya ngeluruk ya, atau cari konten seputar sound system. Kali ini di acara perawatan, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu bersih desa ya lur, atau bersih dusun dari Desa Bakalan Ngadirejo, Kecamatan Mojogedang. Dan ini kali ini kita bareng audio sound system ATM ya lur, ini ATM audio sound system dari wilayah Jatioso Karanganyar. Luar biasa ini, dari pegunungan turun main di Kecamatan Mojogedang. Luar biasa ini, dari ATM audio sound system. Oke, nanti kita review satu persatu ya. Oke, dari mas krunya jin review ya mas. Iya mas. Jatioso ini budi mas nih. Bukir sawit siap. Bukir sawit Jatioso lur, ATM audio. Nanti kita lihat satu persatu ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan tentunya satu catatan buat sedulur semuanya, konten yang admin buat ini hanya sekedar hiburan saja, dan tidak bermaksud untuk membandingkan satu sound system dengan satu sound system yang lainnya ya. Melainkan konten yang admin buat ini sekali lagi hanya sekedar hiburan saja, untuk menambah inspirasi untuk kita semuanya. Beda orang, beda selera, beda telinga, beda suara. Oke, mantap. Oke, kita mulai dulu. Ini dari FOH-nya ATM Sound untuk yang sebelah barat. Kali ini main full set ya. Main full set dengan hiburan wayang. Wayangan lur nanti malam ya. Oke, kita mulai dulu dari sub. Subnya dari ATM bawah 6. Ini yang bawah Jago ya, ini kayaknya Jago 18 in single box Jago atau vakum ya. Ada 3. Kemudian yang atas ini mini scoop box sound, box sejuta umat untuk sound hajatan. Banyak sekali lur untuk yang pakai box model mini scoop ya. Oke, ada 3, yang atas scoop, yang bawah ini Jago. Untuk arenya, are dari ATM ini ada 6 ya. Rolas 10 masih mas. Oh, 12 siap, 12 single. Oke, coba kita lihat lebih dekat ya. Untuk line arenya dari ATM Sound ini 12 single tweeter, ada 6 per sayap FOH. Ada tulisan dari ATM ya, luar biasa ini. Untuk finishingnya rapi sekali untuk linarenya, dan 6 ya. Kemudian untuk ini speakon
yang bawah pakai SPL audio. Kemudian yang atas ada musik host. Musik host. Ini ada BMA. Kemudian ada BMA. Oke. Oke ya lor, setelah kita lihat FUH ini jauh sekali ya dari FUH nya untuk genset dari ATM Sound. Oke, pokoknya kita lihat satu per satu dari ATM Audio Sound System. Oke. Ini untuk genset nya dari ATM mesin 4D33 lur. Nah, ini 4D33 dari Mitsubishi ya. Ini kurang lebih 120 PS Mitsubishi. Kemudian untuk generator pakai Maestro 42,5 kVA, 40 kVA ya. 40 kVA, kemudian ini ada AVR. AVR. Nah, ini ada kotaan ini ya lor. Kotaan ini biasanya buat dirigen. Dirigen atau ada solar. Rp120. Kemudian Maestro. Nah, ini persiapan. Persiapan starter. Oke, seperti biasa untuk panelnya ada voltase 3, kemudian hash. Ini ada breaker ya, MCB yang 100 ampere. Spesialis perkembangan lur ini. Perkembangan bos ini. Oke dulur. Nah, ini buat senter ya, atau timbaan. Ini ada dua sub. Kemudian ini ada set fill dari Paradis Yulori macane. Paradis. lima belas Twitter ya. Ini buat center sekaligus juga membantu monitor panggung. Ini untuk panggungnya luar biasa, sangat besar dan lebar ya, ini besar dan lebar.
Oke, ini monitor panggung jalur dari ATM Sound. Bertitik ada satu sub, kemudian ini 15-nya ada dua, kemudian itu ada speaker kecil. Tuh 8 in kayak 8 atau 6 ya. Kecil itu, kemudian dan juga hack Twitter ya. Nah, ini juga ada cross-nya. Ini juga bisa by AM atau pasif. Luar biasa ini. Ini ada kanan kiri ya, LR. Untuk monitor panggung. Di malam hiburannya wayang semalam suntuk. Oke dulur, nampaknya ini dari kru ATM Audio masih sibuk ya dalam menyambung perkabelan, dan kita kali ini berada di tempat operator atau dapur pacu dari ATM Audio Sound System di kesempatan Jawara sebulan kali ini. Oke, kita lihat ini dari mixernya ATM Audio pakai Allenhead GL3800 jalur. Mantap, luar biasa, ini sangat besar sekali. GL3800 dari Allenhead. Kali ini ada 48 ya, ada 48 channel untuk mixer dari ATM Audio. Luar biasa ini. Oke, lanjut ke aksesoris. Untuk yang paling atas sendiri, ini sudah sering kita temui ya, ada efek vokal dari Alexis yang MIDI 4, kemudian ada multi kit dari Behringer, kemudian juga ada Ultralink, ini juga dari Behringer, kemudian ada dua unit DLMS, ini sama-sama dari DBX namun beda seri ya lor. Yang atas Trifrag PA, yang di bawah Trifrag 260. Oke, ada dua unit untuk DLMS, kemudian ada equalizer dari DBX 2231 ya. Kemudian yang paling bawah ada equalizer lagi dari PV yang EQ 215. Oke, itu untuk aksesoris. Yang paling bawah ada power supply dari mixer Allenhead dan juga panel listrik. Oke, bergeser ke unit power. Nah, ini yang paling atas sendiri ada power 4 channel dari Ashley MTX 4900 4 channel. Oke, kemudian ke bawah lagi ada pass lab. Ini yang PA 1.8 yang kelas GB ya lor, dari pass lab PA 1.8. Kemudian ke bawah lagi ada power 4 channel dari Ashley. Ini yang turbo 418 4 channel. Lanjut ke bawah lagi ada Ashley PA 1.8 PA 1.8 ya, dari Ashley. Oke, lanjut ke bawah ada BUB Audio PA 1.9, yang paling bawah ada PA 2.0B dari Power ART. Ya, kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 unit power dari ATM Audio Sound System. Ya, luar biasa ini. Oke, seperti itu lur untuk dapur pacunya ya, dari ATM Audio Sound System. Mantap. Oke ya lur, yang terakhir kita lihat juga untuk FUH nya dari ATM Sound yang sebelah timur ya. Untuk speknya sama dengan tadi yang sebelah barat. Ini ada box jago yang bawah 18 in single-single, kemudian ini mini scoop ada 3, jadi total per FUH ada 6 ya, 6 sub dari per sayapnya ATM Sound. Kemudian areanya ada 6,
Nah, ini areanya ada 6, itu 12 in single, kemudian plus Twitter ya untuk satu boxnya. Dan tadi sudah sempat tanya-tanya dengan operator. Ini setiap satu box ada crossover pasif. Oke, jadi 12 in Twitter jadi satu ya. Jadi ini lin areanya mainnya pasif. Kalau pada intinya kalau by M itu sendiri-sendiri ya lur. Oke, jadi 12 in sendiri, kemudian Twitter sendiri kalau by M. Dan juga kalau by M itu membutuhkan unit power yang banyak, karena 12 ini kalau seperti contoh ini 12 in sendiri diangkat power sendiri, kemudian Twitter diangkat power Twitter sendiri. Tapi dari ATM ini mainnya lin areanya pasif ya lur, jadi lebih irit untuk unit power. Sebagai contoh ini ada 6, mau main angkat katakanlah power 4 channel, mau angkat 2 box 1 channel, 2 box 1 channel juga bisa. Kalau ini total sama yang barat tadi ada 12 ya, 12 lin array. Ini kalau 1 power 4 channel ini mainnya angkat 3-3 bisa lur. 3-3 ya. Jadi satu channel tiga. Ya seperti itu. Nanti kita coba lihat di dapur pacunya dari ATM Sound. Yang terkenal juga ini Sound Gawan Pak Dalang dari Wukir Sawit ya, Tioso Pak Dalang. Dalang siapa tadi lur, lupa saya. Oke, seperti itu dari ATM Audio Sound System. Kita tunggu juga untuk sesi cek sound.